proses pembuatannya. Sesampainya di dapur, aku sama Opi langsung disuruh nih sama ibunya untuk langsung aja nih ngeracik adonan buat cirengnya. Kita bagi tugas tuh di situ. Opi disuruh sama ibu neneng untuk ngeracik adonan kering dan aku ngeracik adonan basah. Semangat dong, mau ke rumah Cynthia. Iya, sebentar mau ke rumah Cynthia. Ini masih jauh rumahnya. Enggak kok, tuh udah mau sampai dikit lagi tuh yang itu tuh. Ruang gorengan, aku pengen beli cireng. Oh iya, ayo. Cireng, gimana dong? Masih banyak sih stoknya, tapi masih di rumah. Ya. Udah deh, kita ke tempat Cynthia dulu deh. Iya, nanti ya kita udah cari cireng lagi ya, Pak. Gak apa-apa. Ya udah, nanti kita jajan lagi ya, Pil ya. Bapak gak kenapa-napa kan, Pak? Beneran kan, Pak? Bapak paling lecet-lecet sedikit. Aduh. Udah deh, Pak. Kita pamit dulu ya, Pak. Ya, Pak. Hati-hati ya, Pak. Hati-hati, Pak. Makasih ya, Pak. Yuk. Ini buang dulu nih, tadi habis jatuh. Ih, kalian tuh lama banget loh. Aduh, tadi tuh kita ada drama. Nanti aja di dalam. Ya udah, yuk capek kan kalian, yuk masuk yuk. Halo. Udah, langsung duduk ya. Tar. Aduh, lama banget ya kalian tuh. Ada-ada aja deh, aku tuh nungguin loh dari tadi. Iya, tadi tuh ada tragedi. Nah, bentar nih. Aku sengaja buatin ini, buat Prilly kan demen banget nih ini nih. Makanya aku tadi tuh langsung masak dulu, walaupun haredang ya. Aku tuh di dapur masak sengaja, masak cireng buat kamu dong. Cobain. Boleh. Enak pisan sok. Tuh kan akhirnya dapet juga cirengnya. Ya udah sok, mangga cobian. Yes. Jadi tuh aku nyari cireng teh. Tapi malah pedagangnya ketabrak motor. Nah, bisa. Tiba-tiba aja ada pengendara motor lewat, abis itu nabrak bapaknya. Bapaknya dagangannya pada jatuh semua. Nah terus gimana bapaknya? Bapaknya sih gak apa-apa. Enak banget ini cirengnya. Cobain deh. Akhirnya kesampaian juga ya, makanya. Cobain. Itu enak. Pas sampai di rumah Cynthia, tiba-tiba Cynthia nyuguhin kita cireng. Dan pas aku cobain, cirengnya tuh enak banget. Bener-bener renyah, terus kenyalnya tuh enak deh pokoknya. Ternyata itu adalah cireng langganannya si Cynthia dan pabriknya nggak jauh dari rumah Cynthia. Ya udah, karena penasaran nih kita, akhirnya kita memutuskan untuk datengin tuh pabrik cirengnya karena nggak begitu jauh dari rumah Cynthia. Wah, gede ya tempatnya ya. Gede banget emang. Dan di sini tuh kayak benar-benar kualitas dan kebersihannya tuh sangat dijaga. Jadi nanti kita masuk tuh harus cuci tangan. Oke. Siap. Tuh, jadi di sini udah kelihatan kan tuh. Iya. Bersih lagi tempatnya. Makanya. Halo Ibu. Teman-teman aku. Iya Bu, ini teman-teman aku nih pengen beli cireng. Boleh. Main ke rumah aku katanya, aduh pengen beli cireng yang deket rumah kamu. Ya udah aku bawa langsung ke sini. Tapi ini juga pabriknya ya Bu ya? Iya, proses pembuatannya di sini. Wah, gede dan bersih ya Bu ya? Oh boleh kalau mau lihat. Boleh masuk? Boleh. Mantap, sip. Kalau aku sih malah lebih tertarik pengen itu loh Bu, pengen lihat pembuatan sambelnya karena aku tuh suka banget sama sambelnya. Oh gitu ya? Iya Bu. Boleh, tapi pembuatan sambel kebetulan tempat produksinya berbeda. Iya. Okay. Bisa diantar sama Bunda. Iya, okay. Sama Bunda ya, Bunda temennya. Kamu ya, boleh ya. Kamu mau lihat juga sambal? Oke. Berarti kita berdua aku masuk ke dalam. Aku lihat pastinya. Oke. Okay. Yaudah, sip. Aku sama Bunda ya. Yuk. Okay. Dadah. Let's go, bye. Bye. Have fun.
Terus aku tertarik banget kan, gimana sih cara proses pembuatan cireng? Nah, kata ibunya, kita harus menuju ke dapur dulu karena disitulah awal proses pembuatannya. Sesampainya di dapur, aku sama Opi langsung disuruh nih sama ibunya untuk langsung aja nih ngeracik adonan buat cirengnya. Kita bagi tugas tuh di situ. Opi disuruh sama ibu neneng untuk ngeracik adonan kering dan aku ngeracik adonan basah. Hah? Ini gunanya untuk apa, Bu? Ada kupon gini di sini? Ini untuk karyawan dikumpulkan karena ini nilai bernilai uang. Wah! Makin cepat pembuatannya semakin banyak kupon yang karena dari itu aku mutusin untuk bikin lomba nih sama Opi. Banyak-banyakan dapetin kupon karena kan buat pegawai juga kan. Dan Opi menerima tantangan aku. Ayo Kak Prilly, Kak Opi katanya mau lomba. Ayo. Kumpulkan kupon sebanyak-banyaknya. Yuk kita mulai yuk. 1, 2, 3. Bu, emang boleh di bawah 2? 1 aja Kak. 1 aja ya. Oke. Akhirnya perlombaan pun dimulai. Aku langsung ngambil wadah yang berisi adonan basah dan aku taruh di meja. Ternyata adonan basah itu panas banget. Udah banyak. Dapat Bu feel-nya, Bu. Udah dapat feel-nya. Maju mundur. Maju mundur cantik, cantik. Banyak dong. Oh, ini aku tambahin. Kamu curang. Packingnya, packing sambel. Wow, iya, canggih loh. Iya, udah nggak manual. Iya, soalnya kalau manual nggak kejar ya. Iya betul. Wow, gitu kan. Jadi kayak tinggal nuang gitu ya. Iya, jadi produksinya juga banyak. Iya, efisien ya. Iya, wah. Sebelum kita lanjutkan, Mbak, pakai maskernya dulu ya. Oke. Siap. Pakai celemeknya. Oh iya, silakan. Oke, aku ambil ya. Iya. Kita pakai maskernya ya, Mbak. Oke. Biar itu ya, Bu. Iya. Iya. Pakai celemeknya juga, Mbak, biar bajunya nggak kotor. Oke. Aku pakai ini dulu deh. Benar-benar harus sesuai itunya ya, Bu ya. Terakhir seru banget ya, Bu ya. Benar-benar kita tertutup ya. Oke. Yuk kita ke ruang pembuatan. Oke, Bu. Let's go. Ini tempat pembuatannya. Wow. Wow, udah banyak ya. Cabenya. Wah, jadi ini ada apa aja nih bahan-bahannya? Ada cabai merah, rawit, dan bawang putih. Oh. Dan wangi ya. Kita giling ya. Oke. Sekarang. Oke. Bentar. Aduh.
jadi. Ya, jadi, enggak, Bu, lanjut, Bu. Gimana, Bu? Iya, ini proses pemasakan sambel. Oh. Oh, ini lagi masukin apa nih, Pak? Gula. Oh, ini pakai gula merah ya, Pak, ya? Oh, sambelnya udah ready terus dicemplungin gula merah langsung ya, Pak, ya? Iya. Asam Jawa juga ya, Bu, ya, berarti ya. Ini langsung saya masukin aja, Pak. Boleh ya? Saya tinggal dulu ya, Mbak, bicara aja dengan karyawan saya, tanya-tanya aja ya. Oh iya, Bu, oke, Bu. Iya, Bu, makasih ya, Bu. Makasih, Bu. Yeay, udah nih. Asam sudah masuk, gula sudah masuk. Terus kita tinggal aja ya, Pak, ya? Jadi tinggal dinyalain? Nanti tunggu mendidih dulu, baru dinyalain. Oh, oke. Lihat deh, kalau itu, ini lagi apa nih, Pak? Iya, Pak. Itu proses pemasakan secara manual. Aduh, berat ya. Ini kita akan apa, Mas? Oke, kita akan menyaring ya. Wow. Ini pakai ini, Mas. Wah, lagi loh. Oh. Oh ini ngaduknya ini pakai ini. Ngaduknya gak gitu. Terus gimana? Coba harusnya gini nih dari bawah. Oh. Ya. Oh jadi harus ada penekanannya gitu ya, Pak? Oh, okay, tapi Pak. Jangan terlalu ditekan. Jadi ini tuh yang besar-besar nih biji asem ya, Pak? Iya. Oh iya nih ada bijinya loh. Oh iya ya, bijinya kayak gini. Oh. Baik, Kak. Perlombaannya sudah selesai. Kita lihat ya. Kak Opi dapat berapa ya? Kita hitung nih. Kak Opi dapat 2 kupon. Kita lihat punya Kak Prilly. 1, 2, 3. Berarti pemenangnya Kak Prilly. Yang dapat hadiahnya gratis 1 bungkus cireng. Aku dapat cireng. Aku dapat cireng. Aku nggak bisa dapat, Bu. Boleh deh satu. Ibu, kalau gitu Kak Prilly 2, Kak Opi 1 deh. Yeay, makasih, Ibu. Selamat. Pembentukan kan sudah nih. Ya. Sekarang kita lihat packagingnya yuk. Oh, iya, iya, ke tempat packaging. Yuk, silakan. Ibu, makasih ya. Jadi kita bantu ya biar cepat selesai. Oke, Bapak di situ, kita di sini deh. Okay. Berarti kamu harus tuang, aku di sini deh. Aku tuang di atas ya, Kak ya. Oke. Okay. Siap, yuk. Nah, ayo cepat, Nak. Siap. Oke. Okay. Ih, si Nana nih cepetan dong.